Fish on. Selamat pagi. So macam biasa hari ni aku pergi mancing. So hari ni aku ada dekat Teluk Gabung. So hari ni kita nak main cari daun baru. Tak kisahlah apa yang dapat, kita ambil je lah. So hari ni aku dengan Faik Gemok. Nama hadiah untuk kau. So hari ni aku akan bawa dia jalan-jalan kat Teluk Gabung ni. So kita tengoklah apa hasil hari ni. Jom. Kita baru dapat bot. Tengkong air dah settingkan. Ada ramai yang turun lagi hari ni. So jom kita bergerak ke first spot. Kita tengok apa hasil hari ni. Okay, kita dah sampai dekat spot yang pertama. Ni macam biasa spot wajib bila aku turun Teluk Gabung sebelah Pulau Nenas, berhampiran dengan rakit air ni lah. So ni kawasan dia lah. So kita tengoklah apa hasil dekat sini. So kejap lagi kita akan main dekat spot daun baru. Ni keadaan rakit air lah, agak tak terurus disebabkan dilanda ribut. Kan ada musim hujan ni kan. Inilah keadaan dia. So tengkong air cakap rakit ni off sementara lah. Sementara dia nak baik pulih rakit ni, untuk korang boleh mancing balik kat rakit ni. Kita dah siap set up hari ni. Aku pakai udang hidup dengan kupang. Tu nampak tu kupang. Kupang tu nanti kita main dekat tempat daun baru lah. So first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Fish on. Check up. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru letak guys. Kita main ketuk-ketuk. Alhamdulillah. Oh. Ha, dapatlah. Ai. Oh, sini kau lalu bawah. Lalu bawah sini. Lalu bawah aku. Di atas, atas, atas. Tebal pipi. Alhamdulillah. Tebal pipi guys. Dia makan udang hidup. Okay, gemuk fish on. Mantap. Yes. Yeah. Dapat juga. Mantap lah mak. Okay guys, kita orang pun nak gerak. So alhamdulillah dekat spot ni ada juga hasil. So kita akan bergerak ke spot daun baru lah. Kita main dekat daun apa, tong-tong kupang. So hari ni trip half day je, sebab tu agak kesuntukan masa. So kita tengok lah berapa banyak kita dapat naikkan ikan daun baru. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat spot daun baru ni. So kalau kau perasan ni tong-tong kupang lah. So ni habitat daun baru. Umpan yang special dekat tong-tong kupang ni adalah kupang. So kita dah standby kupang. Kalau tak cukup, kita boleh petik je dekat bawah-bawah ni. So kita tengok lah apa hasil. So untuk kau kopik kupang ni, so kupang ni fizikal dia, bentuk dia macam ni kan. Ni kau ambil pisau, kau kena potong bahagian sini, bahagian dalam. Ini bahagian luar dia ni. So kau potong macam ni, masukkan pisau hati-hati dan potong. So terbuka, kita korek lah kupang ni. Kupang ni kalau korang rajin, korang potong kecil-kecil.
sebab nak sangkut mata kail kecil-kecil kan. Kalau kau rasa macam malas, kau potong apa, kau pakai je lah seko ni. Macam itulah. Untuk main dekat tung-tung kupang ni, teknik yang mujarab lah, yang sebelum ni pernah aku guna. Korang kena beli polo ni dekat kedai, harga RM2.30. So kalau siapa yang pandai buat sendiri, yang korang boleh buat sendirilah. So kita guna teknik ni je. So teknik ni kena pasang umpan sebanyak 6 mata kail ni, baru mujarab. So ini dia punya teknik. Main line, kau kena pasang batu atas. Pasang tak? Lepas tu baru kili. So kili ni akan letak Apollo ni. So dekat Apollo ni nanti akan ada batu juga kat bawah dia. Guys, lepas kau dah pasang umpan kat semua mata kail yoyo ni, okay, untuk penggunaan joran pula, kalau boleh kau pakai joran yang light-light lah. Sebab daun baru ni dia punya tarik tak berapa kuat sangat. Daun baru lah, tolonglah daun baru. Ya, apa tu? Kapas, boleh lah. Tung-tung kupang ni bukan daun baru je, tapi korang boleh dapat juga ikan kapas dengan umpan yang sama jugalah. Tapi kalau tak ada langsung, bawa balik ni lah, ikan duri lah banyak. Daun baru ke daun lama? Alamak, dia rupanya helikopter. Okay guys, fish on. Adakah target yang kita nak? Rasanya ya. Ataupun kapas. Alamak, kan dah. So kalau kau tak dapat target, ni lah yang kau akan bawa balik. Sarjan misai. Okay guys, kita orang nak balik. Hari ni trip off day, sekarang jam pukul 12:30 dah. So, buat macam mana hari ni? Trip okey ya? Alhamdulillah. Okay, so jangan serik. So inilah hasil kita untuk hari ni. Kita target untuk cari daun baru, tapi daun baru tak nak buka mulut pula. So inilah hasil dia. So tu je lah hasil kita orang untuk off day ni. So korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumbau TV supaya kau dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Kumbau, hey, 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 hey.